depan Komar ini tersedia untuk lantainya ya, siap dipasang. Nah, di depan Komar ini persis dari A319 kita bisa lihat nih teman-teman. Ini kelihatan bahwa di sini udah ada yang hijau-hijaunya teman-teman. Mari lihat videonya. Nah, ini adalah blok A3 ya teman-teman. Untuk A3 komersil sudah naik genteng, untuk subsidinya sudah naik genteng, sudah plafon dan sudah pasang lantai ya teman-teman. Untuk blok A3 sendiri secara progres sudah berjalan juga untuk secara keseluruhan pemasangan lantainya. Nah, kita bisa lihat di blok A2 malah ada penambahan, yaitu dicat aksen minimalisnya yang warna hijau, dan sedang juga progres penambahan itu pengecoran karpot ya. Pengecoran karpot. Nah, ini nomor terakhirnya teman-teman. Untuk blok A2. Dari sisi yang menghadap selatan, untuk A3-nya dari sisi yang menghadap ke utara. Saat ini Komar berada di jalan antara blok A2 dan di sebelah kanan itu A3. Nah, untuk A2 sendiri bagian dari sisi sebelahnya yang nomor 11 sampai dengan nomor 25 sudah mulai pengerjaan untuk karpot. Nah, sekarang Komar mau review untuk blok A3-nya ya teman-teman. Sekarang progresnya sudah sejauh apa? Kita review sambil jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini Komar berada di blok A3 teman-teman. Saat ini Komar mau review perkembangan pembangunan di blok A3. Kita berada di A3 nomor 18 dan di sini nomor 19. Belakang Komar itu adalah blok A4 ya. Nanti kita review sejauh ini perkembangan pembangunannya seperti apa secara per blok. Nanti juga Komar mau review untuk pembangunan di blok A4. Nah, sejauh ini untuk perkembangan di pembangunan Pesona Koripan 6, blok A2 sudah mulai pasang kusen jendela sama karpot ya, sudah. Terus lantainya sudah. Nah, A3 kita juga sedang pemasangan lantai. Pemasangan lantai sudah berjalan. Untuk kusennya sendiri mungkin sudah tersedia, siap juga untuk berjalan pemasangan kusennya. Dan emang sebagian dari A1 A3 nomor 1 sampai dengan A3 nomor 18 itu ada 3 unit yang belum terpasang lantainya. Tapi A19 sampai dengan 36 kita lihat juga sejauh mana untuk pemasangan lantainya. Tapi dari A19 ini masih belum terpasang ya teman-teman. Kita nanti lihat cara langsung. Mari lihat videonya. Nah, Komar sekarang berada di ujung blok A3. Untuk jumlah unit A3 itu dari nomor 1 komersil sampai dengan depan Komar berdiri ini adalah nomor 18 ya. Ini nomor 18, di belakangnya nomor 19 sampai dengan nomor 36. Jadi jumlah unit di blok A3 adalah 36 unit teman-teman. Untuk progresnya sendiri di blok A3, untuk progres A3 sejauh ini sudah pasang genteng, pasang kusen,
sudah juga berjalan pemasangan lantai dan sudah perapihan karpot juga teman-teman. Nah, itu untuk pembuatan karpot ya. Nah, di sini Komar berdiri di nomor A318. Di sini A317. Terus di sana A316. Nah, terus untuk selanjutnya itu A315. Nah, di sini kita bisa lihat untuk A3 untuk yang pasang lantai sudah sampai di A3 15 dan 14 ke sana ya, sudah pasang lantai ya. Nah, di sini untuk yang 16, 17, 18 persiapan untuk pasang lantai. Di sini materialnya juga tersedia ya, siap untuk dipasang lantainya. Mungkin per hari ini sudah terpasang. Ini adalah blok A3 nomor 15 ya, sudah terpasang lantai. Kita bisa lihat lantainya sudah terpasang, sudah semuanya. Plafonnya juga sudah terpasang. Terus untuk kamarnya juga plafon dan lantainya juga sudah terpasang ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini A3 16 baru mau mulai progres pemasangan lantai ya. Jadi ini masih belum terpasang, tapi untuk plafonnya sudah terpasang, hanya lantainya aja yang belum. Ini lantainya belum ya teman-teman. Ini per hari ini mungkin sudah mulai progres pemasangan lantai, karena di depan Komar ini tersedia untuk lantainya ya, siap dipasang. Nah, untuk review selanjutnya kita review dari nomor A3 nomor 18. Di belakangnya adalah A3 nomor 19. Saat ini kan tidak ada sekat dapur ya, jadi kita bisa akses langsung dari A3 18 ke A3 19 ya teman-teman. Kita masuk untuk review. Untuk progres pembangunan di A3 saat ini sudah mulai turun lagi ke bawah untuk pemasangan keramik ya. Nah, di sini keramik kamar mandi sudah terpasang, tapi keramik lantai belum. Untuk plafon sudah terpasang. Nah, kita lihat di A3 nomor 19. Ini juga sama, untuk plafon sudah terpasang, untuk keramik kamar mandi juga sudah terpasang ya. Nah, di sini sudah terpasang semua untuk plafon dan keramik kamar mandi. Nah, di depan Komar ini persis dari A319. Kita lihat langsung untuk progres pembangunan A4 ya. Kita bisa lihat progres pembangunan A4. Nah, ini A3 sejauh ini pembangunannya ya teman-teman. Nah, ini adalah blok A3 19 sampai ujung jalan sana, sampai ujung jalan sana itu nomor 36 teman-teman. Nanti kita shoot juga untuk kita lalui dengan motor ya. Kita lihat pembangunannya sambil berjalan. Saat ini Komar berada di blok A3 nomor 19. Nanti ujung sana yang komersil itu 36 ya teman-teman. Jadi jumlah unitnya kan tadi Komar bilang adalah 36 unit dari nomor 1 sampai 36. Nah, untuk pembagiannya di sini yang 1 sampai 18, yang 19 sampai 36. Nanti kita review secara lewat ya, sejauh mana progresnya di blok A3. Tunggu videonya.
A3. Ini sudah ada yang pasang lantai ya teman-teman. Sudah ada yang pasang lantai. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada pasang lantai, tapi memang untuk A3 bagian dari nomor 18, nomor 19 sampai dengan nomor 36 itu secara keseluruhan belum terpasang lantainya semua. Tapi untuk progres cat, plafon sudah berjalan ya teman-teman. Nah, kita sekarang sudah hampir sampai di blok terakhir, unit terakhir di blok A3 teman-teman. Ini unit komersil. Ya, tadi kan kita nge-review progres perkembangan untuk blok A3 ya teman-teman. Nah, tidak lupa nih kita sejauh ini untuk blok A2 sudah bertambah lagi progresnya apa aja. Kita bisa lihat nih teman-teman. Ini kelihatan bahwa di sini udah ada yang hijau-hijaunya teman-teman. Itu. Jadi untuk aksen minimalisnya di bagian topinya sudah mulai dicat juga teman-teman. Itu. Terus juga untuk kusennya udah terpasang juga, bahkan di belakang ini sedang proses pemasangan kusennya teman-teman, kusen jendelanya gitu untuk blok A2. Jadi sejauh ini A2 sudah hampir lengkap nih secara pembangunan ya, tinggal finishing mungkin ke cat aja karena cat dasarnya juga sudah berjalan gitu, tinggal progres ke pengecatan untuk A2. Segitu dulu teman-teman sejauh ini perkembangannya di Pesona Karipan 6 blok A3 dan terbaru A2-nya sudah sampai mana. Sekian videonya teman-teman. Ada hijau-hijaunya men.